siapa yang 40 tahun ke atas, kita cadanglah. Saya sebut sepintas lalu saja. Ayah-ayah, ibu-ibu di sini, kalau boleh, ada 7 amalan yang mana bila kita buat, sampai masuk dalam kubur, kita akan dapat pencin. Kita minta tolong buat amalan ni, 7 amalan ni. Saya sebut ringkas-ringkas. Yang pertama, Nabi sebut, hadis ini riwayat Anas bin Malik. Baginda sebut, yang pertama sekali, mengajarkan ilmu kepada orang. Sebab itu, kalau boleh cari peluang, ajak ilmu pada orang. Ajaklah masyarakat. Selama mana masyarakat praktik apa yang kita ajar, selama tu kita dapat pahala. Ibu-ibu di belakang, kalau boleh ajak anak. Ajak anak. Anak tak ada, saya cari anak angkat. Anak angkat pun tak ada, cari anak tiri. Yang mana faham-faham. Ayah-ayah di sini, kalau rasa boleh mengajak anak, ajak. Siapa di sini jadi cikgu sekolah, alhamdulillah, berapa puluh ribu anak murid dia. Tu semua saham dia bila dia mati nanti. Cuma nak minta, jangan merungut dia. Satu. Yang kedua, Nabi sebut memperdalamkan sungai. Memperdalamkan sungai. Hari ini tak ada dah kerja perdalam sungai ni, JPS punya kerja. Maksud di sini, ayah-ayah di depan rumah ada parit. Parit tu pecah habis, Zat. Dia punya dinding, beam apa semua tu pecah, Zat. Ayah-ayah buat keluar duit sikit, repair balik parit tu, apa parit tu bagi jadi elok. Bukan banyak pun, RM100 beli simen apa bubur sikit. Jadi apa parit tersebut, ayak lalu elok, ya. Ayak daripada rumah jiran pun lalu elok, ya. Selama mana parit itu dimanfaatkan, selama tu ayah-ayah ibu-ibu dapat pahala. Kalau kata 20 tahun parit ni, Ustaz, arwah ayah saya buat dulu, Ustaz. 50 tahun dah mati, parit tu orang duk pakai sampai lah. 50 tahun dia dapat pahala dalam kubur. Tak apa nak faham, Ustaz. Cuba bayang satu sudah. Di gurun, gurun padang lumat bukit besar apa tu, kan ada satu terusan. Apa nama terusan tu? Wamat Saman. Beberapa masyarakat dia duduk di gurun bukit besar pada lumat ni, semua ambil manfaat daripada air terusan tersebut untuk mengairi sawah padi mereka. Cuba bayang tengok berapa banyak pahala kalau yang buat tu Wamat Saman, berapa banyak pahala Wamat Saman tu dapat. Lepas tu kita minta benda macam ni, rebut. Nombor 3, Nabi sebut menggali telaga. Maksud hadis ini, menyediakan sumber bekalan air. Sumber bekalan air. Masjid umum, kata nak, kita, saya sesuaikan dengan keadaan semasa hari ini. Masjid umum nak beli water cooler. Ayah-ayah bagi RM100. Wakaf RM100. RM100 tu, water cooler tersebut dibeli, dipakai 70 tahun. 70 tahun kita dapat pahala pencin. Faham masa tu? Masjid umum, tuan-tuan, kami nak buat pelebaran apa tandas. Ni pek-pek, kepala pek ni orang curi habis, kami nak tukar bubuh hak jenis pemenang terus, kira pulas pun tak boleh dah. Ayah-ayah bagi duit sikit. Jadi bila kita bagi duit, orang beli pek hak kekal terus tu, orang buka pek, orang manfaatkan, kita tetap dapat pahala walaupun kita dah meninggal dunia. Sebab tu kita minta benda macam ni, rebut. 3. Nombor 4, bangunkan masjid. Yang ni saya tak mahu ulas. Membangunkan masjid, mana-mana masjid minta sumbangan, bagi. Yang 5, mewakafkan Quran. Yang 6, menyuruh anak mendoakan kita. Balik bagi tahu pada anak, saya minta malam ni, ayah-ayah kalau boleh balik bagi tahu pada anak, aku ni tak mau apa lah daripada harta hampa ni. Itu bahasa kita nak minta maaf. Aku tak apa lah, hampa tak bagi duit kat aku pun tak apa, hampa tak bagi aku kereta besar pun tak apa, aku tak bagi rumah besar pun tak apa. Aku nak minta satu ya. Hampa setiap kali lepas sembahyang tolong doa kat aku. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu doa kat aku hak ni. Kalau anak kata ayah tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu. Dan pesan juga pada anak, nanti kalau ayah mati, ayah tak mau apa, hampa tolong doa je lepas sembahyang. Anak kita doa lepas sembahyang, kita meninggal dunia 30 tahun anak doa, 30 tahun kita dapat pahala pencin. Tu kalau anak seorang, kalau anak 10. Sebab itu ayah-ayah yang ada jadi cikgu di sini, yang duk terlibat dengan anak murid sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, sebab itu kalau boleh tolong bagi tahu pada anak murid, hampa kalau ni hampa doa lah sama kat ustaz nah, hampa doa lah sama kat cikgu nah, hampa semayang nanti minta lah cikgu, doa lah untuk cikgu sama, minta je lah. Bila anak murid buat, kita dapat. Sebab itu malam ni ayah-ayah kalau doa, ibu-ibu kalau doa, doa kat saya sekali nah. Abang siap-siap. Nah, ada tengok dalam video ni pun, ada tengok dalam internet pun, kalau doa, doakan saya sekali, doa saja, minta boleh kan? 6. Yang terakhir, Nabi sebut gharasa nakhlan, amalan yang akan bawa kita dapat pahala pencin, tanam pokok kurma. Maksud hadis ini, tanam pokok yang berbuah,
Sebab itu kalau boleh ayah-ayah di sini tanam pokok yang ada buah, selama buah tu dimanfaatkan oleh orang, selama tu kita dapat pahala. Orang makan, kita dapat pahala. Orang curi, kita dapat pahala. Hak curi tu dosa lah. Ustaz, yang makan tu lutung tak? Lutung, kera, tupai pun kita dapat pahala. Kalau pokok tak ada buah ni, payah tanam. Oi, tanam pokok yang daunnya dimanfaatkan. Ibu-ibu di belakang, tanam pokok daun kari. Kari polai apa? Dia panggil. Kan? Daun kari, tanam. Pokok pandan, tanam. Lagi apa lagi? Pokok serai. Kalau boleh tanam, tanam. Boleh manfaat. Apalagi bunga kantan. Oh, tanam pun mahir berdengung Allah ni. Bunga kantan. Tanam je lah. Dan ibu-ibu di belakang, kurangkan tanam pokok bunga. Kurang-kuranglah tanam pokok bunga. Tanam pokok yang orang ambil manfaat. Boleh dapat sekat tu? Satu benda je saya minta. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang mak ayah dahulu, waktu mereka hidup, mereka tanam pokok. Bila mereka meninggal dunia, tanah tu dia pewariskan pada kita. Para ed dapat kat kita. Nak minta tolong sungguh-sungguh. Kalau tak buat apa dekat tanah tu, jangan tebang pokok tu. Jangan kerak pokok tu. Tuhanlah. Bila kita kerak pokok tersebut, pahala dia putus pada mak bapak kita dalam kubur. Habis tu nak bawa, biar pokok tu. Walaupun kita tak memanfaatkan buah di situ, buah durian, buah rambutan, tak makan, oi, tupai makan, mak ayah kita dapat pahala. Ha, jangan jalan lah. Ada sahabat kita jumpa jalan, dia dapat tanah, mak dia tanam pokok macam-macam. Bila dapat kat dia, dia tebang habis pokok di situ, dia buat satu benda. Benda hak dia kenal lah. Tak kira lah dia buat projek apa, belah kambing ke apa ke, tak apa lah. Bila dia buat projek tu, gagal. Kambing pom tak jadi jalan. Jadi dia tinggal tanah tu. Dah tak jadi. Masalah tinggal tak apalah, tu tanah kamu. Soalan dia, pahala untuk mak bapak kamu putus sebab kamu tebang habis pokok-pokok buah. Lepas tu kita harap di sini jangan buat benda-benda macam ni. Kesian kat orang tua kita dalam kubur. Boleh no, insya-Allah mudah-mudahan tujuh amalan tu kita boleh praktik dalam kehidupan.